sebuah video rakaman memaparkan tindakan agresif seorang lelaki memanjat sehingga ke tingkat 19 untuk memecah masuk kediaman di sebuah pangsapuri di Tampoi, Johor Bahru, Johor. Menjadi tular di media sosial sejak 7 Julai lalu. Namun, tindakan lelaki berkenaan disedari pengawal keselamatan yang sedang bertugas pada ketika itu sebelum bertindak untuk menahan suspek. Rata-rata penduduk setempat turut terkejut apabila rakaman kejadian pada jam 3.30 petang itu mula tersebar di media sosial. Dia dari sini dia masuk, dia panjat sampai tingkat 14. Lepas tu owner 10 tu ada call orang atas dia. Dia cakap ada apa hal panjat tepi ni? Dia cakap ada kerja. So dia telefon orang atas, orang atas kata tak ada buat kerja. So rupanya dia melompat, dia masuk daripada kitchen, tepi kitchen baru masuk ke bilik. Lepas tu dia dah kena kepung, dia ikut balcony pula lari naik ke atas. Laju lah dia ni. Laju je, ya. Macam Spiderman betul. Berapa minit kakak? Oh tak sampai 5 minit dia dah sampai lah. Lepas tu dia cakap ada dekat 18, dia kejar sana, saya ikut turun ikut dengan dia. Saya dekat atas 19, dia dekat 18. Jadi kita turun, bila kita kejar, kita jumpa dekat 14.010. Dia dah dalam rumah ke kat luar? Dekat dalam rumah. Masa kita tangkap, itu owner ada bagi kunci, dia kunci, dia tolak, tak boleh tolak. Dia ada tolakkan icebox, dengan sofa, apa semua, dia kasi tolak. Kita paksa tolak, dia masuk dulu, belakang saya masuk, kita terus tangkap. Saya pun ingat, dia pegang satu tangan, saya ingat sudah jatuh. Tapi nasiblah dia, walamlah nak cakap macam mana. Oh apa, memang laju Encik, memang laju dia naik. Suspek berusia 27 tahun itu berjaya ditahan dan diserahkan kepada pihak polis yang turut dibantu sepasukan anggota bomba. Viral 999 bertemu Ketua Balai Bomba Larkin, Suhaimi Abdul Jamal untuk mendapatkan perincian kes. Bilik kawalan Balai Bomba Larkin menerima panggilan kecemasan pada jam 4.26. Pemulaannya kita terima panggilan adalah panggilan yang mengatakan ada cubaan membunuh diri. Jadi anggota dari Balai Bomba Larkin digegaskan terus ke tempat lokasi yang diberitahu. So apabila anggota saya sampai ke lokasi tersebut, kita dapati bahawa bukan cubaan membunuh diri, tetapi ia adalah hasil daripada keinginan untuk mencuri masuk ke dalam rumah apartmen. Apabila kita sampai, kita dapati bahawa suspek itu telah dapat ditangkap oleh pihak security dan maintenance. Dan suspek itu mungkin agak mencurigakan, mungkin agresif. Itu yang pihak maintenance dan pihak security serahkan kepada pihak bomba. Dan pihak bomba mengawal suspek tersebut daripada melarikan diri. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, ACP Rupiah Abdul Wahid, suspek mempunyai 18 rekod jenayah lampau termasuk berkaitan dadah. Polis merampas satu paket plastik di Syaki Syabu, sebuah kereta, 5 alat kawalan jauh kereta, 2 kamera, 7 jam tangan dan sebilah parang. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 488 Kanun Keseksaan, Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952.